Ya, penulisli ini. Yang saya lingkari warna biru ini, perhatikan. Citizenly. Menulisli sesuai dengan urutan goresan yang benar seperti ini yang sudah saya contohkan. Tian, Heng, Tian, Pie, Heng. Ya. Saja kai lama. Wow. Apakah ini saja? Oh ya, tidak dong. Selanjutnya. Kaidah kedua, ya. Kaidah kedua, ayo tulis huruf yang ketiga, wang, ya. Dengan urutan goresan yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti apa? Yaitu tulislah seperti ini ya. Heng. Kemudian heng kedua. Kemudian su. Kemudian heng. Terakhir. Ya, teman-teman dicatat ya, seperti ini ya. Jadi tadi nomor satu li, nomor dua wang, ya. Oke, sudah itu saja. Oh ya, tidak dong. Lanjut ya. Halaman, tajas ya halaman. Sudah ya, wang sudah bisa ya. Saya lanjutkan dengan PR nomor 3. Allah. Nah, Tisan. Nah. Tisan menuliskan mu. Ya. Dengan urutan goresan seperti ini. Heng, ya. Kemudian apa? Su. Oke. Kemudian iya. Yeah. Ya. Kemudian apa terakhir? Nah. Ya. Ini adalah urutan goresan harimu. Ditulis seperti ini ya. Jadi nomor tiga adalah mu. Ya, nomor tiga mu ya. Teman-teman yang lain ngikuti nggak? Ada yang ketinggalan? Bisa ya. Nomor 4 Ben. Nomor 4 Ben dengan urutan tulisan Tian ya. Kemudian Heng. Kemudian apa? Kie. Ya. Kemudian terakhir baru. Nah. Ya, tulis dengan urutan goresan seperti ini. Ini adalah nomor 4. Wen, ya. Oke, lama. Oke, lo. Terakhir. Ya. Kaidah keempat. Ya. Nah, menulis ta dengan urutan yang benar. Seperti apa urutan ta? Ya. He. Suko. Ya. Kemudian apa? Hi. Ya. Kemudian he. Ya. Suko. Thank you.
Ya, ini adalah cara urutan penulisan dari kita. Bisa ya? Jadi pada akhirnya akan saya ketikkan sekali lagi dari nomor 1 sampai nomor 5, ya. Nomor 1 Li. Nomor 2 apa tadi? Wang, wei. Yang ketiga Mu. Ya. Yang keempat Wen. Yang kelima Ta. Ya. Li, Wang, Mu, Wen, Ta. Cara penulisannya seperti yang sudah saya contohkan ini. Tulislah masing-masing. Perhatikan. Tulislah masing-masing 3 baris. Ya. Selesai. Masing-masing 3 baris. Saja cincu lemah. Sudah jelas PR-nya? Berarti 15 baris. Tue. Bisa. Ya. Dan hen sian tan ba. Mudah ya. Jangan lupa dikumpulkan deadline-nya, batasnya 2 minggu lagi ya. Karena minggu depan bukan kelas saya ya, betul enggak? Minggu depan bukan kelas saya kan? Jadi deadline-nya 2 minggu lagi ya. Terus tolong teman-teman yang enggak masuk hari ini boleh dibantu jelaskan PR-nya seperti apa. Juga jangan lupa kalau lupa gimana ya cara nulisnya, kembali nonton rekamannya di YouTube ya. Saya pasti akan langsung post malam ini juga ya. Apa? Ya, 11 September ya. Oke, okay. Nah, sampai pertemuan berikutnya baru akhir deadline pengumpulan PR ya. Oke, nah, 我们今天先到这, 谢谢大家, 不好意思, 今天网络不好, 所以你们, 谢谢已经听了我讲话, 讲这么多, 那我们先下课, 再见, 谢谢大家, 晚安. Hari ini pelajaran kita sampai di sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau koneksi internetnya jelek ya. Makan, bye-bye. Sisi, bye-bye. Aduh, bukan. Ini